Oke nih bosku, ini kita langsung pasang knalpot GJR-nya di knalpot di motor Ninja yang kita punya di sini. Nah, kebetulan ini motor hariannya lagi dipakai, jadi kita motor yang ada di sini. Oke. Oke nih bosku, knalpotnya udah dipasang di Ninja R. Kita langsung coba nyalain. Jadi untuk informasi aja, motor ini udah nggak standar sih sepertinya. Tapi nggak masalah, kita kan mau cek sound aja gitu. Oke, ayo Om, kita nyalain Om. Om Anggi bantu nyalain dulu. Gimana Om? Mantap nggak suaranya? Mantap sih Om. Mantap ya. Performa power kayaknya lumayan. Lumayan sih. Ya. Buat hari-harian cukup lah. Cukup lah. Hitungannya buat besetan-besetan knalpot dari suaranya juga cukup lumayan. Gitu. Kalau buat ukuran pilot jet sama main jet mungkin agak gede nih Om modelnya sih. Kalau buat di harian ya mungkin naiknya nggak terlalu banyak. Terlalu banyak ya. Kalau buat di balap ya tergantung porsi settingan. Settingan mekanik ya. Tergantung okay. Dari postingan sama ya buat trek-treknya masing-masing lah. Cuma kalau buat harian ya mungkin pilotnya naik 3 sampai 5 angka sudah cukup. Sudah cukup ya. Ya. Itu komentar dari penggemar Ninja. Jadi lumayan sih penampotnya lumayan lumayan ajib ya. Lumayan ya. Iya. Oke. Okay. Gitu. Oke. Oke. Sip. Sip. Thank you. Thank you.